Data Global Account 2020 menunjukkan kasus baru kanker payudara itu mencapai 68.858 kasus. Nah, bagaimana cara kita menanggulanginya? Bahkan kita tidak tahu apa ciri-cirinya. Kalaupun tahu, mungkin kita merasa ragu, mungkin ini cuma benjolan gigit nyamuk mungkin ya. Atau ragu gitu. Ayo udah biar aja. Nah, pada kali ini kita mendapatkan seminar yang luar biasa dan pematerinya juga luar biasa. Kita buka CV beliau. Oh, belum ada ya. Saya bacakan aja ya. Pemateri kita hari ini adalah Dr. Jumadil Fajar, Master of Health Science. Ya, beliau itu dokter umum yang sudah mengajarkan Sadari sejak 2009. Izin duduk ya Ibu ya. Oke, beliau adalah dokter umum di pendidikan beliau itu dokter umum di Universitas Indonesia. Lalu beliau melanjutkan Master of Public Health itu di Queensland University of Technology. Luar biasa sekali ya. Pengalaman kerja beliau adalah pimpinan Puskesmas Mantangai, lalu lanjut ke staf sebagian perencanaan Dinas Kesehatan Sesrotmojo Kuala Kapuas, dan sekarang beliau menjabat di kepala dinas, di kepala bidang pelayanan medik di RSUD Dr. Haji Sumarno Sesrotmojo Kuala Kapuas sampai sekarang. Tepuk tangan buat pemateri kita hari ini. Masya Allah, bunda-bunda pokoknya gak rugi datang ke sini dengan pemateri kita hari ini ya. Oke. Tadi beliau bikin pantun di chat GPT, ini saya catat nih. Bagi yang belum datang bisa mendengarkannya. Lemon di taman berwarna cerah mengajak kita untuk waspada. Mari kita belajar tentang kesehatan payudara agar hidup sehat, bahagia, tiada tara. Tepuk tangan. Oke. Pasti sudah gak sabar ya dengan pemateri kita. Kita persilahkan kepada dokter untuk menduduki singgasana yang kami sediakan. Tepuk tangan teman-teman. Oke, silahkan duduk. Iya, dokter ini kedua ya datang ke sini ya. Alhamdulillah. Ya gimana dok perjalanan dari Kapuas ke Buntok? Ya sekarang lebih enak ya, karena dulu waktu saya kelompok datang ke sini itu lewat saya harus ke Banjarmasin dulu, naik buah umi, ya lalu ke Buntok ya, jadi sekitar dulu sekitar dari Banjar saja itu sudah sekitar 8 jam ya. Kemudian dari Kapuas ke Banjar itu kan sekitar 1,5 jam, jadi cukup panjang dulu waktunya. Nah kalau sekarang ini lebih enak karena saya cukup ke Palangkaraya lalu ke Buntok. Karena sekitar 6 jam saja sudah sampai. Iya, alhamdulillah sekali ya. Jarak tidak menyurutkan semangat beliau untuk mendatangi kita, menyampaikan materi yang penting ya. Dan mungkin perkembangan Buntok sudah terlihat ya dok ya, dengan adanya jalan tembus dari Palangka ke Buntok. Oke, tidak menunggu lama, kita persilahkan kepada dokter untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, sekarang saya akan mulai menyampaikan sedikit tentang Know Your Lemons ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat di sini, saya dibahasakan sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai relawan pendidik itu ini volunteer educator. Jadi saya ini adalah relawan pendidik Know Your Lemons. Jadi Know Your Lemons itu sebenarnya adalah nama yayasan. Jadi kami ini Know Your Lemons Foundation, yayasan Know Your Lemons. Ya. Nah, jadi kami ini adalah para relawan pendidiknya. Jadi untuk mendapatkan ibu-ibu untuk bisa mengajarkan ini saja, itu saya harus kursus selama 3-4 jam dalam bahasa Inggris, kemudian ikut ujiannya, setelah lulus nanti baru dinyatakan sebagai berhak untuk jadi pendidik. Tapi sekarang rupanya untuk jadi pendidik itu harus lagi ditambah dengan sudah pernah mengajarkan paling tidak sekali ya. Nah, saya sudah mengajarkan ini di lebih daripada 50 kelas ya. Yang sudah saya ajar itu sudah lebih daripada 2.600
peserta, ya, baik online maupun offline. Nah ini kami karena ini ya, karena NGO ya, lembaga apa, swadaya masyarakat. Jadi kami ini sangat berdasarkan kepada donasi. Ya, makanya di sini selalu dikatakan bahwa kami bisa menyelenggarakan ini karena donasi yang Anda berikan. Jadi cara orang itu kayak gitu. Ya, jadi mereka bikin acara itu apa-apa pakai donasi. Ya. Slide berikutnya. Ini jadi apa? Ini adalah gambaran apa yang kami inginkan bagi wanita di seluruh dunia. Ya, jadi tujuan kami itulah ingin mengajarkan kepada para wanita itu untuk bisa mengenali tanda-tanda dini daripada kanker payudara, sehingga para wanita itu mampu untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Ya, artinya kalau dia tahu, dia akan berobat, kemudian bisa mengusahakan agar dia bisa sembuh, ya, atau mendeteksinya secara gini. Balik lagi dulu, Mbak, sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa? Atau balik lagi yang gambar tadi coba, anak ini. Jadi ini adalah gambaran di mana ini kalau ibu lihat di peta ini, ya, ini adalah gambaran di mana kami berada di seluruh dunia, ya. Cuma memang pakai gambar ini Indonesianya nggak terlalu kelihatan. Nah, di mana ibu Indonesianya? Nah, ya di sini. Sebenarnya di kita sudah ada titiknya, tapi nanti di gambar berikutnya ada titiknya. Ini jadi kalau kami memberikan penyuluhan seperti ini sebenarnya pasti bukan seminar nih, ini penyuluhan. Nah, kami memberikan penyuluhan seperti ini akan kelihatan ibu kami bikin laporan, ya. Setiap kami bikin laporan ini kelihatan nih angka-angkanya akan muncul berapa banyak orang di seluruh dunia yang sudah menerima penyuluhan ini. Ya, slide berikutnya. Nah, ini contoh bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Nah, cuma memang kalau saya nggak bisa berikan ini sama ibu-ibu nih, adik-adik flat, ini modalnya gede. Tapi mungkin nanti kalau ke depan dinas kesehatan bisa bantu, ya. Sebenarnya kami punya peraganya itu lengkap, ya. Tapi masalahnya saya ini apa nih, untuk mencetak itu masih belum bisa. Saya hanya bisa mencetakkan yang postcard, ya. Nah, ini sudah berlaku seperti ini mulai dari kita Indonesia itu sampai ke Afrika. Ya. Jadi ini sudah di apa sejak tahun 2017, ya. Know Your Lemons ini sudah diakses di media sosial itu lebih daripada 1 miliar pemirsa. Ya. Di cukup lumayan ya, aksesnya ke seluruh dunia. Nah, ini yang ada di India. Sayangnya apa? Gambar-gambar ini dibuatnya sudah paten, ya, maksudnya nggak boleh diubah-ubah. Nah, di beberapa tempat tuh kadang-kadang saya iseng juga, kadang-kadang peserta saya masukkan, nah, gitu ya, diganti dengan wajah-wajah Indonesia. Ya. Tapi memang ini paketnya mereka. Slide berikutnya. Nah, ini contoh ibu-ibu, ya. Jadi kami ini kan sebenarnya ingin ketika ibu-ibu nanti lihat kegiatan yang apa nih penyuluhan yang saya sampaikan ini, ibu-ibu, kayaknya saya ada nih, tapi jangan sampai, ya, maksudnya intinya itu adalah wanita itu tersadarkan, ya, 12 tanda kanker payudara, sehingga nanti kalau dia menemukan itu pada dirinya, dia bisa mengetahuinya dan segera tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini contoh si J, ya, dari Inggris, yang dia merasa, dia bilang di sini, terima kasih atas upaya Anda dan untuk hidup apa nih, untuk hidup saya, tanpa Know Your Lemon saya tidak akan berada di sini. Maksudnya apa? Ingat ibu-ibu, ya, tadi kan disampaikan bahwa kanker payudara ini merupakan penyebab kematian paling tinggi di dunia pada wanita, ya. Jadi nanti kita lihat apa nih angkanya itu, setiap 15 detik itu ada wanita yang terdeteksi kanker payudara, ya. Nah, salah satunya si Jen itu teman saya. Nah, menampilkan slide ini, saya selalu promosi, ya, saya selalu mengatakan kepada semua yang hadir, tolong ibu-ibu di sini kalau bisa ada yang bisa seperti saya. Karena kenapa? Karena saya ini mimpinya terlalu besar, ya. Saya ini mimpinya penyuluhan seperti ini bisa diberikan sampai ke Yasinan. Saya sudah coba itu ibu-ibu di Kapuas, tapi baru satu, ya.
Satunya lagi di kumpulan yasinan sekota Kuala Kapuas, itu pun juga cuma perwakilan. Ya, waktu acara itu saya tawarkan ke ibunya, ibu silakan undang ya untuk apa ini memberikan penyuluhan ini secara gratis. Tapi rupanya ibunya supan ya, mungkin malu kali ya. Tapi ini sudah saya coba di yasinan di dekat rumah saya, ya. Mereka sampai bilang begini. Oh, saya pikir Pak Dokter mau kasih ceramah, rupanya penyuluhan kanker payudara katanya. Ya. Nah, jadi ibu-ibu kenapa saya sarankan untuk menjadi seperti saya? Karena ibu-ibu untuk menjadi seperti ini tidak harus dokter. Semua teman saya di seluruh dunia yang jumlahnya sekarang sudah lebih daripada 500 orang umumnya adalah penyintas. Penyintas itu artinya adalah wanita yang pernah menderita kanker payudara. Dan motivasi mereka untuk memberitahukan ini kepada seluruh dunia agar wanita tidak merasakan apa yang saya rasakan. Kenapa ibu-ibu? Yang namanya kena kanker payudara, yang namanya kedua payudaranya dioperasi diangkat, yang namanya dia harus menjalani kemoterapi, radioterapi, itu tidak mudah. Ibu-ibu nanti kalau melihat orang yang menjalani kemoterapi itu kan rambutnya rontok, ya, botak bayangkan ibu-ibu, itu rambutnya habis, dia ada kuman, ya, karena nafsu makan, gitu, ya, badan terasa panas, tidak bersemangat. Nah, jadi mereka nggak ingin kalau hal yang sama dialami oleh wanita yang lain. Nah, makanya mereka ingin share, ya. Nah, salah satu bentuknya mereka menjadi edukator. Ya tentu ibu-ibu tidak harus menjadi penyintas dulu untuk jadi seperti saya. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, jadi kami pakai model. Nah, ya, sebenarnya yang ditampilkan ini bukan ininya bu, ya, tapi ininya ibu-ibu nih. Nah, ya, sebenarnya kalau ibu-ibu bisa bahasa Inggris, ibu-ibu bisa coba quiznya. knowyourlemons.com/quiz. Itu ada quiz untuk mengenali tentang payudara kalau itu bisa bahasa Inggris. Tapi kalau tidak, itu saya bikin terjemahannya pakai Bitly. Nah, tapi itu versi saya. Cuma bedanya, kalau ibu-ibu ikut yang pakai bahasa Inggris quiznya, itu nanti bisa setelah ibu submit, ibu kirim, itu ibu nanti dapat reply langsung dari Know Your Lemons. Nanti ibu dikasih kupon untuk belanja di toko Know Your Lemon $5. Nah, cuma masalahnya belanjanya bu ini apa nih di toko yang ada di Amerika. Ya, itu repotnya. Ya. Kemarin itu saya pernah coba ya mau beli ini, ini ibu. Ya. Mau beli model lemon kayak gini nggak bisa, dia bilang maaf pengiriman ke Indonesia belum ada. Ya, jadi masih jadi kendala. Ya. Nah, ini terserah saja nih sifatnya pilihan saja. Ya. Slide berikutnya, nah kita masuk ke pendiri kami, namanya si Corin. Ya. Jadi Corin ini punya nenek yang meninggal karena kanker payudara. Ya. Kemudian dia juga apa nih? Jadi waktu itu Corin sedang ngambil master, ya, master Magister of Design. Ya. Nah kemudian dia juga punya teman ya, namanya Suzanne. Ya, temannya itu usianya 28 tahun. Nah, temannya ini ya, jadi dia datang ke dokter. Ya. Waktu itu keluhannya payudaranya merah, ya. Nah kemudian waktu dia datang ke dokter itu, dokter kena cuma melihat payudara merah, itu tidak curiga kalau itu adalah kanker payudara. Karena kenapa? Mungkin ibu-ibu di sini ada ibu-ibu bidan, coba tunjuk tangan ibu-ibu yang bidan. Nah, ada bidan ya, nah bidan pasti tahu. Kalau payudara merah pada ibu yang menyusui itu adalah mastitis, ya, itu adalah peradangan pada payudara. Jadi kalau payudaranya itu terinfeksi oleh kuman, ya, itu payudaranya akan memerah. Makanya kita bilang itu sebagai
mastitis peradangan payudara. Nah, itu sembuh kalau kita obati pakai antibiotik. Nah, makanya dokter pada waktu itu tidak mengatakan kalau itu adalah kanker payudara. Oh, nggak apa-apa nih Bu, ya saya kasih obat nanti pulang aja. Akhirnya temannya pulang. Nah, nggak lama kemudian ini apa? Karena dia tidak disebutkan itu adalah kanker. Setelah lama kemudian dia datang lagi, ya itu dengan gejala yang juga sama seperti kemarin, ditambah dengan adanya tebal ya, pada kulitnya, ya. Nah, kemudian dokternya juga masih bilang tidak, tapi di apa? Di ceritanya itu dibilang ada perawat yang menyarankan kepada pasien ini untuk memaksa kepada dokternya agar melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, rupanya apa? Rupanya temannya ini sudah kena kanker payudara stadium 4. Stadium 4 itu artinya kanker payudara ini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya temannya meninggal. Neneknya meninggal, temannya yang masih muda juga meninggal. Ini memotivasi Corin ini untuk bagaimana caranya saya bisa memberitahukan kepada para wanita tanda-tanda dini dari kanker payudara. Nah, karena dia Master of Design, ya, dia waktu itu sudah mengajar di salah satu universitas yang ada di Utah, ya, di Amerika. Nah, kemudian dia keluar dari kampusnya dan ngambil PhD. Dia ngambil S3 hanya untuk mempelajari ya bagaimana menyampaikan pesan yang mudah diterima kepada para wanita. Nah, itu bayangkan ibu-ibu ya, ngambil S3 hanya untuk bagaimana caranya bisa menyampaikan pesan yang mudah kepada diterima oleh wanita di seluruh dunia. Nah, akhirnya dia menyelesaikan PhD-nya, S3-nya. Nah, kemudian setelah selesai itu mulailah dia mencari model, mencari bentuk-bentuk ya. Karena gini ibu-ibu ya, saya mungkin perlu ceritakan tentang kenapa saya begitu bersemangat mengajarkan ini. Saya sudah mengajarkan ini tentang Know Your Lemon ini sejak saya menjadi dosen di APR. Ya, itu saya sudah mengajarkan ini tadi seperti disampaikan oleh Bu Tony Farida ya, dari tahun 2009. Ya, ketika saya jadi dosen di sana. Nah, saya mengajarkan namanya kuliah itu patologi anatomi. Salah satu materinya adalah cancer. Nah, waktu itu saya bahkan mengajarkan breast self examination. Periksa payudara sendiri. Cuma ibu-ibu yang saya ajar itu kan mahasiswa APR, mahasiswa APR. Contohnya asli. Ya. Ibu-ibu bisa bayangkan ya. Jadi kalau saya ngajar itu ibu yang laki-laki, gitu. Oh, para heboh itu para cowok-cowoknya ya. Yang wanitanya tersipu-sipu gitu. Kenapa? Contohnya asli. Dia memperagakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Masalahnya, saya tidak bisa membawa itu keluar dari ruang kelas. Karena itu porno. Wah, ya. Ya. Jadi tidak mungkin saya bawa keluar dari ruang kelas gitu. Nah, suatu waktu ketika saya sedang ini, saya kan banyak pelanggaran ibu ya, mailing list. Jadi email-email dari luar negeri. Nah, satu hari ada email yang berbunyi, Anda bisa apa nih mengajarkan tentang kesehatan payudara ini dengan cara yang tidak terlalu vulgar. Wah, saya tertarik langsung. Ya. Saya klik di tautannya Know Your Lemon. Oh, rupanya untuk menjadi edukator itu saya harus ikut ujian. Saya ikut ujiannya, alhamdulillah lulus. Ya. Nah, selain itu juga saya sendiri pun ya, istri saya itu ada benjolan di payudara. Nah, waktu itu saya memang belum tahu Know Your Lemon. Nah, disitulah saya ikuti prosesnya. Yang namanya istri saya juga dokter, ada benjolan langsung
company minta rujukan ke rumah sakit, diperiksa sama spesialis bedahnya, dibilang udah ini karena sudah besar, saya langsung operasi. Jadi langsung waktu itu di operasi. Nah kemudian setelah operasi itu, beberapa bulan kemudian biasa kan periksa-periksa lagi, loh ini kok ada benjolan di tempat lain. Nah karena beliau sendiri yang periksa kan, lalu diperiksakan sama dokter bedahnya, diperiksa sama dokter bedahnya, nggak jelas nih dok, dokter Tri gitu ya, udah kita ini aja ya, kita PA. Nah, di PA itu maksudnya diperiksa sama dokter patologi anatomi, jadi langsung di biopsi. Nah, saya antar ke rumah sakit Salim Mulia di Banjarmasin. Ya, kita janjian dulu, kemudian setelah itu ketemu sama dokternya, langsung dokternya ambil bu. Ya, jadi saya tanya sama istri saya, gimana tuh dokternya ngambil? Ya biasa, pakai apa nih? Fine needle biopsi. Kita kan sama-sama dokter. Jadi pakai biopsi jarum halus. Jadi ada jarum bu, walaupun bahasanya halus, tapi gue namanya jarum buat biopsi itu besar, lebih besar dari jarum biasa, jarum suntik. Nah, jadi di jarum itu besar, panjang, disuntik langsung di. Nah, saya tanya sama istri, di ini enggak di bios enggak, langsung aja tuh gimana sakit enggak? Ya cuma sakit kayak disuntik aja. Nah, gitu. Ya. Tapi bayangkan itu jarum panjang itu masuk ke gitu. Kemudian diambil bagian dari pada benjolannya, diperiksa di bawah mikroskop, alhamdulillah itu cuma tumor jinak. Kemudian periksa-periksa lagi beberapa bulan kemudian, iya ada lagi di tempat lain. Nah, gitu diperiksa lagi, wah nggak jelas ini. Ya udah, dokter Tri saya rujuk ya untuk mamografi. Ya. Rupanya mamografinya rusak, akhirnya kami periksa USG. Jadi hampir semua tahapan-tahapan yang ada di sini itu saya sudah pernah menjalani. Makanya saya ketika ikut begini pede banget untuk ibu, karena saya sudah menjalani semua prosesnya. Nah, Korin ini, ibu-ibu ya, untuk bisa menghayati bagaimana rasanya jadi penderita apa nih kanker walaupun dia sendiri bukan ya, dia itu minta sama dokter menjalani proses yang harus dijalani oleh wanita kalau dia ada gejala kanker payudara, bahkan dia minta di USG. Karena nanti dijelaskan ya, karena usianya masih di bawah 40 tahun, maka pemeriksaan yang disarankan itu adalah USG. Dia sampai menjalani untuk periksa apa nih payudaranya pakai USG untuk merasakan bagaimana sih prosesnya wanita itu ketika dia punya gejala kemudian dia berobat. Nah kemudian dia berkonsultasi dengan semua pakar dalam bidang payudara ini. Nah kemudian dia menyusun bahan seperti ini. Ya. Jadi ibu bisa bayangkan ini orang awam ya bikin bahan kesehatan yang kami dokter pun itu salut sama beliau. Karena kenapa? Beliau mendasarkan penelitian ini kepada jurnal-jurnal terbaik. Yang hebatnya beliau. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat ibu-ibu ya. Kenapa kami sangat ingin agar ibu-ibu itu bisa mendeteksi kanker payudara ini secara dini. Karena kalau ibu temukan kanker ini di stadium awal, ya, ini stadium 0 sampai 1, angka harapan hidupnya di Amerika itu 99%. Di Indonesia itu 98%. Artinya, kalau dari 100 orang terdeteksi kanker payudara, maka 98-nya insya Allah akan selamat. Ya, sekitar 2 orang nanti akan meninggal karena kanker payudara. Nah, ini juga berdasarkan stadiumnya. Kalau dia ditemukan sudah stadium 4 seperti temannya Korin, ya, dari 100 yang kena stadium 4 itu hanya tinggal 22% atau 22 orang saja yang bertahan. Sisanya dia akan meninggal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah itulah makanya kami sangat ingin agar dimulai ditemukan sejak dini. Nah kemudian apalagi manfaatnya ini ibu. Semakin dini kanker yang ditemukan, semakin dikit terapinya dan harapan hidupnya. Jadi terapi itu dikitnya masih gini. Kalau ibu-ibu ditemukan di sini, paling yang diangkat itu cuma kedua payudara, ya, dan kelenjar getah bening yang ada di ketiak.
tidak perlu kemoterapi, tidak perlu radioterapi. Tapi kalau sudah ke sini, ya, selain kedua payudaranya diangkat, ya, ibu-ibu harus menjalani kemoterapi, radioterapi, diperiksa bone scan, scanning untuk tulang, luar biasa. Dan repotnya apa, kanker payudara ini kita tidak bisa menjamin orang ini sembuh secara total. Karena kenapa, kanker payudara ini angka relapse-nya, angka munculnya kembali itu sangat tinggi. Nah ini repotnya. Itulah sebabnya dengan semakin awal kita akan semakin harapan hidupnya makin tinggi. Slide berikutnya. Nah, untuk Indonesia ibu, gambarnya warnanya ya kita ini, ya ini kita perkirakan sekitar 15 angka kematiannya 15 sampai 17 orang per 100.000 penduduk. Barcelona berapa ininya penduduknya? Berapa ibu? Kalau Kapuas itu 400.000, kalau di sini berapa bu? Saya nggak sempat ini. Lupa ya. Anggap saja misalnya di sini 200 atau 300.000. Nah, anggapnya misalnya 200.000 ya. Tinggal dikalikan saja. Berarti kalau 200 anggap saja ini yang 15 ya. Berarti angka kematian untuk liberitas terlatan itu sekitar 30 orang per 30 orang per tahun. Ya, karena kan 15% dikali 200.000. Ya, kalau Kapuas itu sekitar 60-an orang ya per 1 tahun. Nah, ini angka kematiannya. Nah, kalau kami saya enggak sempat ya lihat profil kesehatannya di Barcel ya. Kalau di Kapuas itu rumah sakit itu setiap tahun itu hanya menemukan ya pasien yang dioperasi untuk kanker payudara itu cuma 20 sampai 20 orang per tahun. Artinya masih banyak wanita yang tidak mau berobat. Selalu kalau saya penyuluhan, ya ada yang memberitahu kalau tetangganya, saudaranya itu ada yang bergejala. Saya tanya, kenapa tidak mau periksa? Takut. Ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Slide berikutnya. Nah, ini ibu ya. Ini lewat aja slide berikutnya. Nah, balik-balik. Yang tadi. Nah, ini ibu. Ini kan ceritanya ketika apa? Tadi saya lupa ceritakan ya. Jadi Corin itu ketika dia selesai S3 itu dia cari model. Dia ngambil lihat kendi. Cocok nggak kendi ini untuk model ya? Ya. Dia apa? Melon. Gitu. Ya dia potong melon. Melon ini cocok enggak ya kira-kira jadi model? Gitu. Kemudian ketika dia jalan-jalan, saya lupa entah itu di London atau di Utah itu di Amerika ya. Itu dia lihat ini. Dia lihat lemon. Tapi ini bukan lemon ya, Bu ya. Jadi lemon itu ya itu pakai model saya aja yang bagus ya. Nah ini ibu, ini ada pentilnya, ya. ada pentilnya. Jadi dia bilang wah bagus nih untuk model kita. Nah ini sopan, ini sangat sopan. Jadi kalau ibu terjemahkan ini bu ya, know your lemons itu sebenarnya adalah kenali payudara Anda. Tapi sopan banget, tahu nggak tadi Pak Yomi bilang apa? Ini dok ya. Manfaat lemon untuk kanker payudara bukan Pak. Ya, lemon itu bukan lemon asli, saya bilang itu lemon itu menggambarkan payudaranya. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kenapa kami pakai lemon itu karena seperti itu. Nah, kemudian menariknya kata si Corin, ini Ibu. Jadi kerasnya kanker payudara itu, jadi gini kalau kami di kedokteran diajarkan tentang kanker payudara itu bilangnya begini, nanti kalau diperiksa itu benjolan ini permukaannya tidak teratur, kemudian kerasnya seperti kita pegang batu gitu ya. Ini keras, benjolannya keras, permukaannya tidak rata, yang dia tidak dapat digerakkan dari dasarnya. Bo, itu terlalu repot untuk orang umum. Nah, makanya si Corin itu menyederhanakan itu dengan mengatakan
Kalau Anda nanti periksa payudara, ada benjolan yang kerasnya seperti biji lemon, kemudian tidak dapat digerakkan, curiga kalau itu adalah kanker payudara. Nah, jadi sederhana sekali. Nah, kemudian bagi saya sebagai dokter ya, yang mengajarkan juga anatomi, ini bagus sih Ibu, kan lemon itu ada bulirnya, ya, bulir-bulir lemon ya. Nah itu sebenarnya bisa menggambarkan apa? Kelenjar mami, kelenjar air susu. Ya, jadi lebih mendekati. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya. Nah, coba diklik. Ini maaf nggak ada suaranya ya, karena soundnya tadi di. Nah, coba digedein Bu sound di laptopnya. Oh nggak keluar juga. Ibu baca ini aja, ya. Karena juga kebetulan ini bahasanya bahasa Inggris, ya. Nah, yang punya laptopnya lagi nyetel audio. Ini Bu yang ngajar itu namanya Mona Lisa. Ya.